juga banyak di luar dan memang harganya ini tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Permendag yang nomor 16. Ini harganya kurang lebih 80.000, jadi kalau kita rata-ratakan dengan harga ini kurang lebih 18.000. Nah, yang seharusnya kalau harganya ini 14.000 kali 5 kurang lebih 60.000. Saya kira seperti itu. Nah, jadi kalau terkait menyangkut masalah kelangkaan, saya kira minyak goreng di bawah ini tidak langka. Ya, memang harga yang mahal, artinya tidak sesuai dengan ini. Dan tentunya kita akan mengambil langkah-langkah nantinya sesuai dengan regulasi yang begitu seperti itu. Maksudnya minyaknya datang. Kalau normal deh sebenarnya dalam sebulan itu 3-4 kontainer. Kalau normal. Siapa di kontainer ini? Sebulan ini apa tuh sih? Satu kontainer. Iya. Ini satu. Jadi kami dari Kementerian Perdagangan saat ini sedang melakukan tugas dari pimpinan Pak Menteri Perdagangan dalam rangka pemantauan harga distribusi dan harga dan ketersediaan minyak goreng di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Kami didampingi dengan Pak Kepala Dinas Perdagangan bersama-sama melakukan langsung turun ke lapangan baik ke distributor maupun ke pasar. Seperti itu. Pasar tradisional yang kita sudah kunjungi tadi yaitu di Pasar Bajo dan Pasar Palaka. Itu ketersediaan ada, akan tetapi permasalahan berikutnya adalah di harga. Harga ya. Harga itu belum memenuhi aturan regulasi yang Kementerian Perdagangan sudah tetapkan. Tindak lanjutnya pasti hal ini akan menjadi masukan bagi pimpinan kami. Ya. Untuk nanti pimpinan kami pasti akan menindaklanjuti karena tidak bisa dilakukan kebijakan secara parsial, ya, kan? Tetapi secara keseluruhan seluruh Indonesia. Jadi mungkin kita harapkan bersama-sama tidak begitu lama ya, ya. Ada arahan terakhir dari pimpinan kami.